kita menggalakkan mereka semayang duduk sebab kalau dia tak semayang duduk nanti dia malas nak semayang. Tapi perempuan yang mengandung, tengok dulu, perempuan yang mengandung yang nak semayang duduk dan lelaki yang sehat cuma sakit saja. Orang mengandung satu dan lelaki ataupun yang bukan wheelchair ni orang. Mula sekali dia mesti kena berdiri. Allahu Akbar. So dia kena menghadap kiblat. Ambil sembahyang Zuhur lah contohnya. Sahaja aku sembahyang Zuhur, barakat kerana Allah Taala. Allahu Akbar. So bila dia buat lagu ni, pilihan sama ada nak kekal berdiri terus sampai habis rakaat pertama sebelum rukuk, boleh dan itu bagus, atau dia nak terus duduk. Jadi pertama kerusi, make sure kerusi bukan beroda lah. Tang sat lagi duk buat lagu tu, kerusi duk pergi ke belakang. Dia duk lagu tu, ya sampai sudah tak duduk-duduk. Okey, jap. Ni satu lagi contoh. Kalau kita tak ada macam itulah. Macam ni lenguh. Sebab kena make sure dia turun. Kaki. Ha, macam tu baru betul. Ha, macam tu. So kalau kerusi rendah, so dia kena berhati-hati. So berhati-hati tak ada masalah kalau dia nak buat macam ni. Janganlah paksa diri macam tu. Tak ada masalah untuk pegang kerusi duduk. Boleh. Sebab dalam sembahyang dia ada perbuatan yang boleh dibuat dalam keadaan emergency. Contohnya handphone bunyi. Kita kan tak boleh gerak lebih 3 kali. Tapi handphone bunyi mengganggu orang. Boleh masuk tangan ambil handphone, picit handphone, bubuh balik dalam poket. Boleh. Okey, duduk. Okey, bila dah duduk, tangan macam ni. Orang perempuan kalau mengandung kan perut kan duduk lagi tu. Tak ada masalah. Duduk tak semestinya macam ni. Lutut ni adalah indikator. Rukuk tunduk sebelum lutut, sujud selepas lutut. Macam tu. Ni lutut. Kepala kita duduk dalam lutut punya kawasan. Itu rukuk. Jadi kalau sujud, lebih lutut. Itu aja. Jadi senang. Kalau yang nak berdiri tadi, dia nak dapat pahala, so dia rukuk macam biasa. Allahu Akbar tu. Sami' Allahu liman hamidah. Kemudian dia tuai duduk lah. Nah, sujud dia, dia punya sujud macam tu. Tak perlu baca tu. Mana mampu je lah ustaz, ada ni saya pun dapat ilmu ni depan kata baru tu. Kita tanya dia kenapa, dia kata tangan ni pun salah satu anggota sujud. Kalau lah tangan ni anggota sujud, habis tu dahi. Kalau kita dah duduk macam ni, tak perlulah tunggu tangan bawah. Tujuan kita sebab tak nak bagi penat dan lenguh. Kalau perut tak boleh buat lagu tu berguling pula ya tu. So cara dia macam tu. Boleh faham? Habis rakaat kedua ni at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Boleh faham? Selesai. Habis baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Naik balik Allahu Akbar. Naik macam tu. Okey. Lepas tu rukuk rakaat ketiga macam biasa. Sujud bagi lebih sikit. Lepas tu terus proses habis sampai tahiyat akhir. Tahiyat akhir duduk macam tu je lah. Tak perlulah nak error. Maksudnya kalau ke hospital, kaki pun kena ke bawah jugalah. Kaki cari kerusi juga. Atas katis ni. Ni atas katis ni. Kau tak boleh gila kan? Mengandung kat sini. Itu dia. Macam tu. Katil okey. Bangun sah. Kalau kat hospital katil dia boleh. Mesti sebab duduk ni dia tak boleh lama. Sebab habis macam ni. Macam ni je lah. Allahu Akbar. Macam tadi juga. Rukuk. Sujud. Atau kalau tak boleh lagu tu, badan dari perut besar, kepala aja. Sikit. Macam tu. Kepala tu ya. Lepas tu kita duduk tu semayang. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum. Dia macam ni, pahala berbeza orang yang berdiri. Nabi kata apa? Siapa sembahyang berdiri pahala dia 100. Siapa sembahyang duduk setengah daripada berdiri 50. Siapa sembahyang baring setengah daripada duduk maknanya 25. 25 lah. Lagi boleh berdiri, berdirilah. Tapi setahu saya lah, sepanjang saya tengok isteri saya mengandung mama, kalau dah duduk tu tak berdiri dah. Dia punya, saya kena bagi tahu juga, dia boleh berdiri. Habis rakaat pertama, rukuk, sujud, subhanallah biyal a'la bihamdi. Allahu akbar. Boleh. Maksudnya setiap yang tu dia berdiri. Boleh, betul apa boleh. Boleh.